Assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini, seperti di judul, aku mau kasih tahu ke kalian nih gimana sih caranya membuat charging animasi seperti di contoh ini ya guys. Nah, seperti ini, lucu-lucu banget kan? Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya, tonton video aku ini sampai habis. Nah, di sini untuk caranya pertama-tama kalian butuh satu aplikasi tambahan. Di sini kalian bisa langsung aja ke Play Store dan kalian cari nama aplikasinya yaitu Pika Charging Show yang kurang lebih tampilannya itu seperti ini, guys. Nah, buat kalian yang malas cari aplikasinya, nanti aku bakal taruh link aplikasinya di kolom komentar video ini. Jadi kalian bisa langsung aja klik linknya. Nah, nanti kalau udah ketemu aplikasinya, kalian bisa langsung aja install. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai instalannya selesai. Nah, jadi di sini aku udah berhasil menginstal aplikasinya. Di sini langsung aja kita klik yang buka. Nah, nanti kalau muncul tampilan seperti ini, kalian pilih yang setuju dan lanjutkan. Lalu kalau ada tulisan atau tampilan akses tak terbatas ini, kalian klik aja silang yang ada di pojok kanan atas. Lalu kalau ada iklan kita tunggu dulu. Nah, nanti kalau udah untuk tampilannya itu seperti ini ya guys. Nah, di sini selain kalian bisa ubah charging animation, di sini juga kalian bisa pilih wallpaper loh guys. Nah, ini kalian klik aja yang ada tulisan wallpaper. Nah, di sini tuh ada banyak banget pilihan wallpapernya, kurang lebih seperti ini. Ini untuk bagian yang panorama ya. Lalu di sini kalian juga bisa pilih yang live. Yang live ini tuh wallpapernya bisa bergerak gitu guys. Nah, di sini aku contohin, misalkan aku pilih yang ini. Nah, kurang lebih seperti ini guys untuk wallpaper live-nya tuh bisa bergerak. Nah, di sini juga ada wallpaper populer. Nah, tuh bagus kan, lucu-lucu gitu. Kurang lebih nih, misalkan aku contohkan yang jalan tuh bagus kan. Nah, di sini kalian juga bisa ubah widget kalian. Tuh, widgetnya bagus, keren-keren, dan ada yang lucu juga. Tuh, ada Pokemon, pisang. Dan ini widgetnya tuh ada juga yang mirip seperti iPhone ya. Tuh, tinggal kalian atur aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini langsung aja kita ke intinya, yaitu mau merubah charging animation. Nah, di sini kita klik aja yang ada tulisan charging animation. Nah, di sini kalian pilih yang animasi gratis ya guys. Kurang lebih untuk yang animasi gratis tuh seperti ini. Tuh, dan ini tuh ada suaranya ya. Nah, di sini untuk contoh lain, kalian juga bisa yang dinosaurus nih. Ada juga yang Pokemon. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan keinginan kalian masing-masing. Di sini misalkan aku pilih yang Pokemon. Nah, di sini misalkan aku jadinya pilih yang ini ya guys. Nah, di sini buat kalian yang mau pakai, caranya kalian langsung aja klik yang icon checklistnya ini yang warna kuning. Lalu di sini pastikan suaranya itu on ya. Lalu di sini untuk durasi bermainnya kalian ubah jadi 3 menit supaya nanti waktu pemutaran animasi chargernya itu bisa lama. Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa langsung aja setel sekarang. Lalu kalau ada tulisan oke, kalian klik aja oke, dan kalau ada iklan kalian bisa tutup. Nah, di sini aku bakal coba ya guys. Nah, di sini aku cobanya menggunakan HP aku satunya karena kalau HP ini dimatikan itu nggak bisa ke-record. Nah, di sini kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Dan di sini kalau kita besarkan volumenya, tuh ada suaranya. Buat kalian, kalian bisa coba langsung di HP kalian masing-masing. Selamat mencoba. Nah, kurang lebih itu tadi ya guys caranya membuat charging animasi di HP Android. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku ini supaya channel ini semakin berkembang dan maju. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya. Bye-bye.